Minggu 20 Agustus 2022 dilaksanakan rangkaian acara Haul Asy'ah Abu Bakar bin Salim. Di hari sebelumnya telah dilaksanakan acara rohah yang dihadiri oleh tamu-tamu dari Hadramut sebagai perwakilan Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafidz. Acara diawali dengan pembacaan tahlil dan maulid, dilanjutkan ceramah agama yang disampaikan oleh para ulama yang hadir. Hadir juga dalam acara ini Ketua Umum Robithoh Alawiyah Al-Ustadz Taufik Assegaf, sekaligus memberikan ceramah agamanya. Lalu keesokan harinya, dilanjutkan acara Haul Syekh Abu Bakar bin Salim di Komplek Hankam Cidodol. Diawali dengan kajian subuh yang diisi oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, yang diterjemahkan oleh Habib Soleh Al-Jufri. Setelah kajian subuh, dilanjutkan dengan Haul Asy'ah Abu Bakar bin Salim dengan diawali pembacaan tahlil dan maulid. Lalu dilanjutkan pembacaan biografi Asy'ah Abu Bakar bin Salim dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Pembacaan biografi Asy'ah Abu Bakar bin Salim dalam bahasa Arab oleh Said Bagir bin Nagib bin Syekh Abu Bakar. Lalu dilanjutkan pembacaan biografi dalam bahasa Indonesia oleh Said Nagib bin Muhsin Al-Hamid. Kemudian dilanjutkan ceramah agama oleh para ulama-ulama Hadramut. Yang pertama adalah Said Hamid bin Umar bin Hafidz yang diterjemahkan oleh Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Habib Kazim bin Ja'far Asgaf yang diterjemahkan oleh Habib Ahmad bin Novel bin Jindan. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Agil Al-Hamid yang diterjemahkan oleh Habib Hashim bin Muhammad Al-Hamid. Lalu dilanjutkan oleh As-Said Salim bin Umar bin Hafidz yang diterjemahkan oleh Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri. Kemudian dilanjutkan ceramah inti oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri yang diterjemahkan oleh Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Di akhir acara, Saidil Habib Umar bin Hafidz memimpin pembacaan doa maulid dan talqin zikir langsung dari Tarim Hadramaut melalui sambungan telepon. Di sore harinya, diadakan kajian forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Fariyah. Pembicara pertama dalam forum ini adalah Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus yang diterjemahkan oleh Habib Syafiq bin Syekh Abu Bakar. Dilanjutkan Said Hamid bin Umar bin Hafidz yang diterjemahkan oleh Ustadz Ridho Abdul Fatah. Di malam harinya, dilaksanakan tablik akbar yang diisi oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dan dihadiri juga tokoh-tokoh dari dalam dan luar negeri. Nabawi TV melaporkan.